Halo semua, kembali dengan Divini. Yo, hari ini kita main Get Rich lagi. Udah ada event baru ya. Ini eventnya Pendan, bagus banget ya. Ini by the way gue pakai akunnya Cici Devo ya. Oke, okay. Jadi kita langsung lihat aja. Ups, salah, masuk dadu. Ini Pendan barunya, jujur aja bagus banget ya. Namanya apa tadi? God apa gitu kalau nggak salah, bentar. Nah ini nih, Emperor Drawing Equipment. Jadi persentasenya 30% bangun landmark ya. Terus langsung kali 2. Ini bagus sih, menurut gue bagus banget pendannya ya. Nah, cuman cara dapetinnya ini yang menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat di notisnya, oke, okay. Ini kita lihat di notisnya. Ini by the way ada ini ya. Kalau kalian main di map flying items, satu hari bisa 10 kali kalian dapat premium pendant tiket. Jadi kalian pastiin main ya 10 kali buat dapetin ini pendant barunya, bahan yang baru ya. Jadi ini nih. Nah, cara dapetinnya itu dari combine ya. Jadi ada 2 item pendant A ya. Fountain pen itu harus dapat 2, terus kita combine, tapi dapatnya itu random, guys. Nah, kalau yang random-random gini ini kadang-kadang susah ya. Jadi kalian coba berapa kali pun kalau nggak hoki, nggak bisa dapat gitu, susah banget. Enakan event yang fix-fix gitu loh. Jadi ini ada fountain sama design ya. Ah, design, nah ini nih, dua-dua bisa dapat. Cuman ya itu kemungkinannya ini 1 banding berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 banding 7 ya. Oke, kita langsung lihat aja. Nah, ini nama itemnya ini ya. Fountain pen sama ini design plan. Oke, ada 2 itu ya, jadi tinggal dikombain aja. Oke, berikutnya kita langsung coba aja pen dan drawing ya. Tadi gue sempet nyoba udah dapet nih beberapa ya. Ini dapet 2, terus yang tembak, bukan tembak sih, pena ya, yang pena dapet 1. Sekarang kita coba lagi pen dan drawing ya. Oke, kita coba. Iya, gak dapet. Oke, langsung aja premium pendant 5 tiket kita lihat. Oh, ada gold sekarang ya. Oke deh, dapat gold. Oke, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Masih nggak dapat. Oke, coba cek. Oke, nggak dapat, lanjut lagi. Nah, langsung dapat tembaknya 2. Oke, sekarang kita coba langsung aja ya, kita combine ya. Oke, gua coba combine. Gua enhance dulu ya. Gua cepetin aja enhance-nya supaya nggak lama-lama ya. Oke, ini gua udah enhance 2 ya. Ntar gua sekarang yang ballpen deh, gua enhance juga ya sekalian. Oke. Pakai C aja. Waduh, gagal. Oke, gua coba lagi. Masih gagal. Nah, udah gua enhance semuanya. Sekarang gua udah punya sekitar 6. Jadi langsung aja kita coba combine ya. Ini kalau misalnya silang-silang nggak bisa ya. Kalau silang nggak bisa ya, guys ya. Jangan ya. Harus yang sama. Oke, kita coba ya. Pertama nih. Pertama, yang pertama. Ya. Ya ampun. Ini yang kitten yang biasa loh. Oke, berikutnya. Ya, 30.000. Kita coba lagi. Jelek-jelek banget ya pendannya. Dapatnya yang jelek-jelek semua. Oke, kita coba lagi. Wow, luar biasa jeleknya. Hasilnya benar-benar mengecewakan, guys ya. Luar biasa mengecewakan. Oke, kita coba drawing lagi. Terus kita coba lagi ya. Combine, cuman feeling gua sih nggak enak nih ya. Yang random-random gini selalu susah, guys, dapetinnya. Dan gua yakin kalau pendant bagus, biasanya pasti agak disusahin sama get rich-nya. Oke, okay. Tuh nggak dapet. Oke, okay. Coba lagi. Ayo dong. Waduh, nggak keluar namanya dari tadi. Oke, okay. Kita coba. Lucky mileage ya. Iya. Masih nggak dapat juga.
Wow, susah loh. Oke, bentar gua cek dapatnya. Iya nih, jelek-jelek. Parah, men. Gua cuman mau satu yang drawing aja ya, yang A. Supaya mau coba gua combine-in. Nggak dikasih, men. Total sudah 700 diamond yang kepake. Wah, luar biasa. Luar biasa, guys. Luar biasa. Oke, coba lagi. Wah, malah penuh. Oke, udah gua jualin ya. Gua coba lagi. Ayo dong, nama keluar dong, nama. Aduh, namanya nggak keluar. Oh, yes, dapat. Yes. Oke, dapat. Kita coba ya. Sekarang kita combine lagi. Dapat yang ini. Bentar gua cek ya. Oke, udah ada. Oke, sekarang ini gua jadiin plus 7 ya. Oke, auto add. Sekarang enak ya, cepet ya. Gampang kalau mau combine. Kalau combine mau enhance-nya gampang, cepet banget. Tinggal langsung auto-auto add gitu doang. Jadi cepet, oke. Iya. Oke, langsung aja kita combine ya. Ini yang keempat nih. Keempat. Iya. Kira-kira dapat apa? Gak usah event item deh, tapi kasih gue pendant yang bagus aja, jangan yang jelek. Sakura tree. Ya ampun, luar biasa. Oke, sekarang gue kembali ke akun utama. Dan ternyata lumayan juga dapet bahannya juga. Jadi gue coba langsung combine aja ya. Gimana? Gue gak terlalu berharap, cuman ya namanya juga hoki-hokian, jadi kita coba aja ya. Oke, kita combine aja. 30.000 dapat apa? Iya. Dapat shining bubble gun nih. Oke, not bad lah, lumayan. Shining bubble gun. Oke, yang satunya shining fake drawing ternyata dapatnya gua udah punya. Jadi dapatnya 2 itu ya. Lumayan ternyata kombannya daripada ini ya, pendant-pendant yang jelek. Yang shining bubble gun ini gue belum punya deh. Gue cuma punya yang biasa ya. Jadi not bad banget. Mana nih? Nah, ini nih. Ya oke lah, lumayan. Daripada nggak sama sekali. Oke, kayaknya videonya sampai di sini dulu. Kalau kalian gimana kombannya, dapatnya apa aja? Bagus-bagus atau dapat yang jelek-jelek tuh? Kayak Sakura tree lah. Terus pendant yang lain, yang kacamata lah, yang jelek-jelek semua. Atau mungkin kalian dapat Emperor Drawing Equipment-nya abis berapa diamond, komen ya di bawah. Thank you yang udah nonton. Divini, sign off.